Bapak-bapak senior saya, ketua dewan pendiri maupun pembina dari Skada Rider Community Sengka Dua Papeto, teman-teman dari SRC, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga acara yang kita agendakan beberapa hari lalu hari ini tinggal realisasi, dan alhamdulillah sudah berkumpul persiapan saja untuk berangkat. Namun sebelum itu, terkait dengan ada perubahan beberapa rute, mengingat menimbang banyak sekali rider-rider yang mohon maaf baru gabung untuk ikut, jaketnya sudah punya tapi pengalaman di perjalanan belum mbok nanti sendiri-sendiri atau bagaimana, sehingga nanti perlu ditata disampaikan oleh beliau Pak Dani selaku pembina. Kemudian rute juga nanti beliau yang akan menyampaikan. Agenda hari ini kita touring, refreshing, seduluran selawase, nanti kita makan-makan di Jetis. Itu mungkin mengantar dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Pembina SRC, Pak Dr. Anies Dhani Priyawidanda. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, hari ini kita akan kembali melaksanakan kegiatan outbound ya. Okay. Alhamdulillah yang daftar banyak, ada 40. Rute ini berarti napak tilas saya kemarin dengan Pak Sabio. Okay. Karena kemarin saya dan Pak Bagio ikut SMK 1 Banyumas, tapi nanti akan ada perubahan rute lah. Jadi rutenya nanti dari sini, terus kita Sukaraja ngambil kiri ke arah Purbalingga, tapi itu kita ngambil ke Linggamas. Linggamas terus mentok pasar apa Panican ya, sampai sana nanti lurus perapatan yang motor rakit belok kanan, pertigaan Kelampok belok kiri, terus Gandulikor ke kanan menuju ke Sempor. Nanti kita istirahat di Sempor. Mungkin nanti yang belum sarapan termasuk saya, mungkin sarapannya Sempor. Ya. Sing penting ning kono ana menduan karo nasi tok wis enak, Pak. Kali kupat nih. Kupat. Oke. Nanti kita istirahat di sana. Terus setelah itu lurus turun ke Gombong. Mentok pertigaan Gombong itu belok kanan dikit setelah melewati lurus terus nanti kita langsung menuju ke Pantai Suwo. Pantai Suwo. Pinggir pantai itu panjang, itu ada hijau putih yang bersirat enak di sana. Lalu setelah Pantai Suwo kita balik lagi ke arah, tadinya mau ke Manganti ya, tapi mungkin kita langsung ke Jetis melewati jalan yang luar biasa. Ini gitu. Nanti kita langsung ke Jetis. Ya di Jetis kita akan makan siang di sana. Terus selesai kita kembali ke sekolah melewati jalur Nusawungu ya Pak. Nusawungu. Meranjen naik. Durenan naik terus itu sama gede. Alifator dari sini. Ya mungkin lewat mana? Mau lewat Gunung Tugel apa? Oh, mungkin lewat Gunung Tugel aja, Pak. Gunung Tugel aja. Itu sekilas tentang rute yang akan kita lalui. Kemudian karena ini banyak, mungkin ada beberapa yang belum pernah gabung. Mohon dipahami bahwa kita touring itu bukan race, bukan balapan, bukan. Sama saja tour ya, piknik, tour. Jadi kita nikmati saja perjalanan, pemandangan di sekitar kita, gitu. Tidak perlu balap-balapan. Ya, kita harus mengurangi kecepatan.
pastikan pada saat mau belok gitu ya, teman kita di belakang itu kelihatan. Kalau belum kelihatan sama sekali, berhenti dulu sebelum belok. Ya, yang belakang itu tahu mau belok ke terus urutannya yang mungkin motornya bisa banter, bisa agak banter gitu ya, di belakang. Mungkin yang pakai Matic atau okay, seri di belakang. Itu di depan. Depan. Kenapa? Sebab saya yang biasa di depan, kalau saya jalan 50, belakang itu bisa 60-70. Karena kan sering kepedot-pedot. Ya, kendaraan yang lain dia agak pelan gitu, tapi udah jauh dia harus ngejar lagi. Yang bertugas sebagai sweeper biasa Pak Tarioko, Pak Adi, Pak Joko, Pak Adi. Itu yang nanti bisa naik mundur gitu. Untuk mungkin ngontrol dan memberitahu mungkin ada yang ingin berhenti dan sebagainya. Tapi yang lainnya jangan bertindak sebagai sweeper, jangan ikut-ikutan. Pokoknya mau komunikasi dan sebagainya. Yang lainnya usahakan tetap tidak usah nyalip temannya di depannya. Jangan khawatir ditinggal, jangan khawatir ditinggal. Kita yang namanya turun satu rangkaian, satu tim, satu tim, tidak ada yang ditinggal. Itu jalannya cukup ekstrim, nanti naik dari Bandung Lipor, naik lewat Gunung Sipur dan sebagainya, ya lumayan. Setelah itu Gombong datar, terus sampai Suwuk datar. Nah itu nanti naik lagi yang ke arah Anti Lo Gending, itu luar biasa jalannya ya. Ya tolong hati-hati, tidak usah buru-buru. Pokoknya kita berangkat seperti ini ya, kembali utuh seperti ini. Jadi betul-betul kita hati-hati. Sekali lagi tidak race-race, tidak balap-balapan. Tidak ada yang mau dibuktikan bahwa saya bisa ngebut, tidak. Kita cari aman saja. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Nanti sebelum berangkat kita mulai. Nanti Pak Fusri, kita tolong bisa ambil doang. Fusri, doang nih. Demikian saya tutup ya. Assalamualaikum. Selanjutnya nanti sekedar tambahan, apabila ada rekan-rekan yang mungkin belum sempat ngisi bensin, nanti kita ngisi bensin dulu di pom bensin Sokaraja, Pak. Pom bensin Sokaraja kita berhenti dulu, barangkali ada yang belum ngisi bensin, kita nungguin di situ, setelah itu kita start. Terus sebelum berangkat, kita berdoa dulu, mari untuk memimpin doa Bapak Husni Mubarok. Dipersilakan. Untuk itu saya mengantari pada pagi ini, banyak sekali kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh anggota tim touring SMK 2 yang selamat pagi, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan perjalanan kita. Semoga perjalanan ini bukan hanya refreshing semata, tapi ini ada tata guralan juga ya Pak ya. Karena Pak Didik atau Senego, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita memohon kepada Allah SWT dengan awalan kita bersama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa fikulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim. Wa sallallahu ala Muhammadin fil akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi kulli wahin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhrij wa al-khatim lima sabaq. Wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa hadhihi wa ma'idil 'adzim. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamata fi safarina. Allahumma inna nas'aluka salamata fi safarina. Allahumma inna nas'aluka salamata fi safarina. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan perjalanan kita dari awal sampai akhir mendapatkan keberkahan keselamatan. Allahumma amin. Lu misalkan seperti Aziz, terus yang lain Nopo, Mas Dani, nanti posisinya di belakang Pak Dani. Nanti kita-kita yang mungkin sudah biasa ini nanti di belakangnya lagi. Ayo, ya. Pak Aziz Slamet Kartono. Ya, ada apa di itu aja? Pak Hari Purwanto ada. Pak Suwar, Pak Madiman tidak ada, Pak Eko belum, nanti saya sendiri, Pak Joko, Pak Taryoko, Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mujad. Halo. Ya, bismillah, OTW. Pak Mujidan. Pak Buswanto. Pak Suyatno. Pak Halo. Pak Dari. Pak Irham. Pak Siamto. Halo. Pak Umar. Joko. Adi. Priyanto. Pak Tanto. Pak Didi. Pak Gajar. Pak Gajar. Iwan. Heri. Fajar. Pak Mikun. Pak Mikun. Ebar. Mukri. Amin. Pak Husni Mubarok. Aziz. Wih. Pak Slamet Kartono. Pak Saibudin. Bye.
Ini kok condang aja, Pak. Tinggal ngono ya mampir ya. Sementara sih apa orang? Sementara